Ini adalah salah satu konsep paling penting dalam ilmu fisika, karena hampir seluruh teori yang ada sekarang didasarkan pada konsep ini. Coba kamu sebutkan konsep fisika apa saja, aku bisa katakan bahwa dia diturunkan dari konsep ini. Teori relativitas menggunakannya, teori medan kuantum, elektrodinamika, mekanika fluida, termodinamika, semua menggunakannya. Tapi konsep ini jarang sekali dikenal. Aku cukup yakin kamu juga tidak mengetahui tentang hal ini. Konsepnya dinamakan The Principle of Least Action atau prinsip aksi terkecil. Dengan konsep ini, kamu bisa menghitung gerakan dari kelapa jatuh hingga perilaku dari seluruh alam semesta. Berdasarkan beberapa ahli sejarah, konsep ini dirumuskan pada tahun 1700-an oleh Maupertuis, kurang lebih 300 tahun yang lalu. Jadi pada video kali ini, kita akan membahas tentang prinsip aksi terkecil dan beberapa contoh aplikasinya. Penasaran? Tonton video lengkapnya hanya di YouTube semestamu.